Assalamualaikum, welcome back to Wala Ali. Sebelum aku teruskan video ni, seperti biasa, terlebih dahulu korang jangan lupa tekan butang subscribe serta like, komen dan share. Yang mana dah like, yang mana dah share tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Untuk video pada kali ni, ada yang request daripada Mr. Jahanam. Dia ni fans JDT. Dia cakap, "Bang, reaction balik game di antara Negeri Sembilan bertemu dengan JDT. Kebetulan geng, aku tak pernah lagi reaction game Liga Super yang pertama . Pertemuan yang pertama di antara Negeri Sembilan bertemu dengan JDT. Masa tu game bermain di Star Paroi. Game ni memang cukup-cukup dramatik sekali. Referee bagi tambah masa main banyak lagi. Ada yang baring-baring pula masa tu kan. Memang panas gila lah time tu. Time ni aku ada buat prediction lah. Yalah, tim aku ada main kan, Negeri Sembilan kan. Aku buatlah prediction Negeri Sembilan menang 2-0. Game tumpuan Liga Super Malaysia malam ni, Negeri Sembilan bertemu dengan JDT. Aku tak nak cakap banyak lagi. Negeri Sembilan menang 2-0. Musuhnya habis binasa. Sekali geng, kalah. Masa tu memang kena kecam kau-kau geng. So, tak apa melengahkan masa lagi. Jom kita layan highlight di antara Negeri Sembilan bertemu dengan JDT. Sama-sama kita layan geng. Let's go. Jap. Aku nak tunjuk kat korang. Alright geng. Korang tengok tak video yang aku selitkan tadi, video prediction aku tu. Aku ada cakap dekat last kali aku cakap musuhnya habis binasa. So, korang tengok dekat sini ada banner dia tulis kat situ, musuhnya habis binasa. Aku sebenarnya bukan sahaja je cakap ayat tu kan. Ayat tu sebenarnya ada di dalam lirik lagu Kebesaran Negeri Sembilan. Musuhnya habis binasa. Dia sebenarnya tak membawa maksud apa-apa pun, tak apa orang kata, tak memperkecilkan sesiapa pun sebenarnya. Asalnya ayat ni daripada lagu Kebesaran Negeri Sembilan. Yang mana tak tahu lagi lah, ada yang salah tafsir sebenarnya kan. Alright, ini dah pertemuan di antara Negeri Sembilan bertemu dengan JDT. Game yang cukup-cukup dramatik sekali kan. Gili-gili lah. Ini dia line up daripada pasukan Negeri Sembilan. Dan ini pula line up daripada Johor Darul Jazim. Yang dilakukan oleh Adnan. Harus gulung tak main pada masa ni kan. Negeri Sembilan ini. Ini dia Arga Iman, satu umpanan untuk Ferguson. Pertama yang kurang baik, satu percubaan Afiq awal Fazai. Yang dilakukan oleh Afiq Fazai. Bankson botak masa ni geng. Bankson botak tak terjadi tu. Serius aku cakap. Cara yang pantas. Itu dah gila, ini peluang geng. Ini peluang. Shihan Azmi geng. Time ni lah dah start-start dia nak tunjuk belang dia . Dan menjadi tumpuan geng. Shihan Azmi. Dia bertindak untuk gila lah Arifah Iman. Suasana dekat barang masa tu memang meriah gila. Sepanjang aku tengok game Negeri Sembilan, game ni lah yang paling meriah sekali geng. Masuk dalam kotak penalti dan kelepasan yang sedikit mengecewakan. Mauto dari penyerang import Mauto yang berusia 30 tahun ini. Sayanglah peluang geng, peluang ketiganya macam mana ini. Ke sana sepak tolakan Arif untuk Forestieri bertukar-tukar hantaran ketika ini. Lihat pada kekosongan di situ dari Corbin Ong, merepaskan satu rebutan kaki kanan. Mudah kan Shihan Azmi kan? Mudah. Bola slow macam tu. Tidaklah berada dalam dudukan yang baik. Tak nampak lagi Shihan baring-baring . Minit berapa sekarang ni? Baru separuh masa pertama masih lagi 0-0 kan? Kawalan yang baik dari Arif Aiman. Lepaskan satu percubaan kaki kiri. Ilhamillallah. Tambahan masa 3 minit. Dari Jubik Andangon. 0-0 separuh masa pertama kan. Yang diangkat oleh kental gila defense Negeri Sembilan masa tu. Main payah betul JDT nak tembus. Gerakan dari
Arif Aiman Rashid saja menolak untuk Kosiade itu. Separuh masa kedua kan, dia sembilan menyerang. Masih lagi dalam kawalan Kosiade. Oh lomba, game ni fight gak eh. Lepaskan rempan. Walaupun Negeri Sembilan baru saja naik daripada ya, daripada Liga Perdana naik Liga Super. Aku pun memang tak expect lah. Negeri Sembilan pun season ni finishkan tangga keempat kan. Memang tak expect langsung kan, dengan bajet yang tak besar mana pun sebenarnya. Wih, peluang lah Berkson. Peluanglah Berkson. Kalau korang perasan, korang carilah aku. Aku ada dekat stadium. Tapi aku duduk kat tingkat pelantas lah. Peluang yang dimi- kalau korang nampak, korang tunjuk lah. Pada malam ini. Sirahin sentuhan pertama. Minit 55 geng. Cihan Azmi belum baring-baring lagi aku rasa. Mantap lah. Wih, ni dah start lah. Ni dah start. Tapi dia betul-betul kena terjejah lah tadi. Pelanggaran. Siapa tu? Antara beliau dan Syarul. Pak Davis eh? Saya kira sebentar Pak Davis ya. Arahan ke sebelah kanan mencari larian sudah pun dilakukan oleh Arif. Arif Aiman masa tu memang seram gila lah. Time dia masuk. Oh, gila ni memang betul-betul peluang eh. Betul-betul peluang. Peluang terbaik. Sekali lagi menerusi Arif Aiman. Oh tengok. Walaupun Syihan masa tu baring-baring kan. Tapi banyak save dia buat eh masa game ni. Zamri bin Rifami, Arif Aiman. Berapa kali dah dia save bola? Ditanduk di situ oleh Anas Rahmat. Satu setting ke belakang untuk Fernando Forestieri. Oh, cemerlang. Sekali lagi geng. Aku rasa cemerlang dah 3 atau 4 save lah daripada Syihan. Sudah pastinya Syihan patut diangkat selaku pemain terbaik perlawanan. Lihat saja Syihan pemain terbaik perlawanan dia. Cukup cemerlang. Memang terbaik. Rempatan dari Forestieri ini. Ramai betul yang koyak dengan dia masa tu kan. Lihat saja bagaimana pemain ini cukup licik. Selvan ke depan. Ya Selvan. Terus saja melakukan pelanggaran ya untuk Matusalemah. Negeri Sembilan ada peluang. Bukan tak ada peluang. Luang terbaik Negeri Sembilan di separuh ya masa Allah. Kedua. Dah lah main payah lagi ya nak dapat tembus defense JDT kan. Sekali bermula dapat dari game tembak bulat begini. Dari pemain yang paling kecil di atas padang ini ASL pun kepada 1-2 bersama Arif Aiman. Mancis Alves tak tahu lah. Next season dia masih lagi dengan Nisna ataupun tak. Sampai di situ oleh Berkson da Silva. Ni dah start lah. Ni dah start lah Syihan. Ramai yang goyak kan. Syihan. Aduh mahal lah Syihan. Tambah masa berapa minit? 3 minit eh? 10 minit kan tambah masa. Oh. Panannya tidak gila engkau. Punya penat. ASL pun peluang kan. Larikan bola. Peluang masa ni. Larian yang baik dari ASL. Selvan. Ada dua pemain yang sedang mengawalnya. Tolakan untuk Kofi Adetu. Peluang untuk Negeri Sembilan mendapatkan jaringan. Aku dah habis suara dah dekat stadium tu bersorak kan. Aku ingatkan ini kemenangan tau. Ini kemenangan Negeri Sembilan. Dah lah aku predict Negeri Sembilan menang 2-0. Gerakan yang sekali, hampir sempurna. Wait, tak gol. Dan saya kira ini bakal jadi peluang terakhir. Yang ni sebenarnya yang menjadi pertikaian tau. Rata-rata fan Negeri Sembilan. Tapi aku okey je. Aku okey je mana-mana kan. Orang kata ada menang ada kalah tu adat lah kan. Sebabnya tambah masa 10 minit tau. Tapi dekat dalam ni kan dah 13 10 minit kan ni berapa saat kan? 13 saat eh? Entahlah. Lebih kurang macam tu lah. Sepatutnya katanya lah patut referee dah kena tiup whistle kan. Apa boleh buat kan? Forestieri lepaskan satu percubaan. Fuh. Weh, punyalah penat Syihan Azmi tu kan, baring-baring kan, lengah-lengahkan masa kan, nak menang ataupun nak seri dengan JDT ni kan. Yelah, JDT main dekat ACL memang kata another level kan. So kalau kata dapat seri dengan JDT ni, apa, team kau power lah, kira macam tu lah kan. Walaupun kita sedar kita punya jurang ni memang jauh beza dengan JDT dengan mempunyai facility yang baik kan, kalau nak membandingkan dengan team aku sendiri ni, Sembilan ni kan. So keputusan seri tu sudah memadai sebenarnya. Tak kisahlah main macam mana sekalipun kan. Baring-baring ke kan. Lengah-lengahkan masa. Sekali kan. Aduh, yang ni memang sakit gila lah. Dalam hati aku cakap, weh, mesti kena kecam aku ni. Confirm kena kecam ni.
kan, tak kisahlah kan. Aduh, tercedok kan. Wow. Tu dia, mana? Orang anjing. Jika anda bercakap mengenai bola sepak, itu dia. Sudah pastinya ianya mengenai kualiti dan kesempurnaan. Memang cukup puas hati ya. Memang dan inilah yang berlaku ya. Di stadion Fan-fan JDT kat stadion masa tu. Kualiti dan kesempurnaan. Gila ya. Nikmatilah. Nikmatilah jaringan ini. Nikmatilah. Memang cantik gila gol ni. Last minute geng. Habis gol, lepas gol ni dah tiup isi terus lah. Jaringan timnya memang cantik gila ya. Tercedok ke Asyikan akhirnya ke? Sudah pastinya ianya cukup dramatik. Lemah. Lemas baik. Sekali lagi Johor Darul Tazim mengecewakan lawannya di minit JDT ini terakhir start, lawan start ni, memang setelah Ustaz Hyundai lah. Last minute merasakannya dalam saingan memberi harapan palsu pada pihak lawan. Itu dia orang dramatik. Aku masa tu duduk dekat sini. Ni lain kan tengah-tengah. Aku duduk kat belah atas ni je. Dekat atas ni lah. Kalau kau nampak aku, kau cari aku kan. Gila lah. Negeri 9-0 Johor Darul Tazim 1. Huh, game ni memang cukup-cukup dramatik geng. Gila-gila lah. Jadi JDT suka betul loh scam pihak lawan lah last minute kan. Kena last minute ni dia punya sakit lain macam geng. Aku dah masa tu, oh lama, patut boleh seri sekali kalah kan. Tapi okey lah kan. Takde lah kalah besar mana pun. Kalah 1-0 je masa tu dekat Paroi. So, okey lah. Kita lawan dengan tim yang, tim orang kata tim ACL kan. Kita baru je masa tu naik daripada Liga Perdana naik ke Liga Super. Kita nak expect apa? Benda memang dah dijangka. Walaupun dah dijangka, aku still prediction masa tu 2-0. Sekali kalah, apa? Memang kena kau-kau geng aku. Memang kena kau-kau. Tapi aku steady je. Nakkan suasana je sebenarnya kan. Memeriahkan lagi orang kata. So geng, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu aku lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.